Nah, kelemahan kita di dalam beramal itu kan, kalau iman itu menghujam di hati, diucap dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Kita sering terlalu fokus kepada teori. Ada yang sibuk berdebat dengan teori, tapi praktek tidak. Ada yang praktek beramal sibuk dengan praktek lahiriah. Seperti sholat. Kita kan sholat, ya. Mulutnya berucap bacaan, tubuhnya berdiri, ruku, sujud, duduk, dan sesuai aturan. Tapi kan inti dari sholat itu adalah hati, khusyuk atau tidak. Ini sering lalai, benar? Doa, ya Allah, Rabbana atina fiddunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Amin, amin, ya Allah, amin. Mulut doa, tangan mengangkat, hati bagaimana? Apakah yakin Allah sedang mendengarkan? Apakah yakin hanya Allah yang bisa mengabulkan? Nah, itu amalan hati. Nah, lemahnya kita, dengar, lemahnya kita adalah satu, ada yang suka sibuk dalam tatanan teori saja, diperdebatkan teori. Tidak sepenuhnya salah kalau ditujukan mencari kebenaran. Tapi kalau hanya teori dan kurang praktek, malah jadi masalah. Ada yang praktek sibuk dengan lahirnya. Yang teori kayak begini, Bu. Bu, hati-hati ya, jangan deket-deket sama si ibu itu. Dia itu, ini rahasia kita-kita aja ya. Dia itu sukanya ngomongin orang lain. Maaf ya, Bu ya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, disana nyata sekali. Keharaman ngobrolin orang. Orang yang bergibah itu seperti ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtuh. Sukakah engkau memakan daging bangkai saudaramu yang sudah mati? Pasti engkau jijik. Haram. Nah, kalau kita bergaul dengan dia itu haram. Nanti ngomong. Hati-hati. Dia ngobrolin siapa? Nah, inilah orang yang senang dengan teori, tapi tidak sampai dia memikirkan dia mempraktekkan atau tidak. Atau anak, sing sabar. Ibu teh capek, sabar jadi anak. Tahu nggak? Innallaha ma'asobirin. Jadi anak teh tahu bahwa sabar itu marah. Bangun, sholat, sholat. Kamu ingin hidup sakinah, sholat tahu. Kata anaknya, teman saya nggak sholat baik-baik aja. Ibu rajin sholat, amek-amekan terus. Siapa yang salah? Hah? Karena kita ngajak sholat, tapi tidak menjadi bukti indahnya sholat. Ini sering terjadi kan itu? Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, penting sekali kita terus meyakini hanya Allah pemberi karunia. Sehingga kita tidak bersandar kepada siapapun. Nah, keyakinan ini akan membuat ajeg. Suami gaji sedikit. Dan yang menjamin kita siapa? Suami atau Allah? Kalau hanya ngandelin gaji, ini, maaf ya jangan tersinggung. Ini banyak yang kurang jelas gaji sih. Bahkan ada yang tidak bergaji sama sekali. Berapa kilo Pak timbangannya? Hadirin, berapa banyak yang tidak jelas penghasilannya? Hidup, beranak, benar? Ada yang suaminya sudah meninggal, tidak Bu? Saya cuma nanya, nggak ada maksud apa-apa ya. Saya sudah berapa lama? Sudah 16 tahun. Ibu masih hidup? Masih. Makan? Masih. Minum? Masih. Berpakaian? Masih. Berteduh? Masih. Tuh suami nggak ada, tetap ya hidup. Dan penjaminnya bukan suami. Waktu IPTN dulu mau PHK masal, akan diundang untuk biasa penyejuk hati, penentram jiwa. Mau PHK, undang ceramah. Bahwa rezeki itu dari Allah, tetap ya demo.
suatu saat takdir khotbah Idul Fitri di Kanada waktu itu tahun 2012 ketemu. Ah, ingat saya? Enggak, ya maaf. Yang mana? Saya dulu yang demo. Ah. Alhamdulillah. Sesudah saya enggak di sana, saya dapat takdir kerja di sini. Mamur hadir. Bikin pesawatnya di sana. Atau kalau tiap PHK terus meninggal, habis dong ya. Buktinya ini PHK, tetap ya aranakan. Nah, karena yang membagi rezeki adalah mulai dilatih, sehingga hati ini tidak melihat makhluk sebagai sumber rezeki. Perusahaan bukan sebagai sumber rezeki. Ada yang mau hijrah, ini perusahaan saya ini kelihatannya tidak barokah, tapi kalau saya keluar dari sana, bagaimana rezekinya? Lah, yang gak kerja di sana aja pada hidup, kenapa harus di sana terus? Kalau harus sudah mengujamkan keraguan, sudah. Tapi teman saya ada yang pindah dari kerja, kemudian tabungannya habis. Ya gak apa-apa, siapa tahu tabungannya juga kurang berkah. Dihabiskan dulu oleh Allah supaya bersih, nanti di start, di restart, jadi alinea baru bersih. Ada santri mau nikah, gelisah sekali. Saya stres nih menjelang nikah. Kenapa? Iya, saya takut kalau udah nikah nggak ada rezekinya. Ada yang umur berapa? 25 tahun. Ada yang nggak ada rezeki selama 25? Oh ada, cukup. Alhamdulillah. Tapi kan kalau nikah gimana? Itu calonnya umur berapa? 25 tahun. Dia selama ini ada nggak ada rezekinya? Oh ada. Terus kenapa nikah jadi pada nggak ada ya? Halo? Ini cerita, jangankan orang, kuda aja nih Bu. Di pesantren kan ada kuda 34. Banyak ini. Kalau lebaran teh stres karena santri pada kurang yang jaganya. Ya. Kuda enggak bisa nyari rumput jauh-jauh, paling di sekitar kandang aja. Selebihnya dia dimasukin ke kamarnya itu. 2 tahun lalu kemarau panjang. Panjang, habis rumput di sekitar kandang. Waduh. Kuda tenang. Kami yang enggak tenang. Saya lihat kuda cengar-cengir aja, dia enggak tahu rumput udah habis. Sibuk kami rapat pengadaan rumput. Wah, kemana lagi kita cari rumput? Akhirnya sesudah cari sana sini tidak ada, aduh ya Allah gimana, kuda makannya cuma dikit. Dia kebagian makan palet, tapi harus ada rumput. Rumput tuh kalau bagi kuda tuh snack ya. Makanan intinya ada, tapi kalau tidak pakai rumput ininya nggak dingin, kolik nanti. Pergi ke sana pulangnya rumput. Ceramah di situ, sok sini ngadir kasih rumput. Mobil bagus di bagasi teh rumput. Saya pikir masya Allah, gini cara Allah ngasih makan hambanya, makhluknya. Si kuda mah kalem men. Sok itu ngarit atau akhirnya datang pertolongannya apa coba hadirin. Ini kisah nyata ya. Tiba-tiba waktu itu dapat undangan airshow di lapangan Kusen, Bandung, ada pameran pesawat terbang. Nah, mengundang Den Sanggut namanya, detasemen santri berkuda. Silakan bawa kudanya ke sini. Apa hubungan kuda dengan pesawat ya? Ikut pameran kuda. Yang lain pesawat, kami kuda. Hadiahnya silakan narit di lapangan terbang. Oh. Kang goler juga Pak, itu kan sangat banyak rumput di lapangan terbang. Sampai mau muntah santri ngadir di sana juga. Begitulah Allah memberikan jalan. Kuda tidak bisa kemana-mana. Kami terbatas nyari rumput. Lapangan terbang segitu luasnya rumputnya. Ada saja jalannya. Kan tidak ada hubungan antara pameran pesawat dengan kuda. Tapi dibuatlah sedemikian rupa sehingga ada variasi kegiatan, jamaah tamu senang naik kuda, lihat kuda. Masya Allah, itu Allah yang menjamin rezeki kuda. Jadi nanti, atau bukan nanti, mulai saat ini, kalau mau bicara ke manusia hanya boleh kata-kata,
tapi hati jangan. Bikin sakit hati, makin berharap ke makhluk, makin terluka hati. Minimal gelisah. Tenang aja hadirin, karena semua karunia adalah milik Allah. Dan Allah satu-satunya membagikan karunia.